Lebih 2 juta ringgit diperuntukkan Tenaga Nasional Berhad TNB sepanjang tahun ini bagi membantu golongan asnaf di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memiliki kediaman sendiri yang selesa dan kondusif. Bantuan yang dijalankan menerusi program Baiti Janati at wilayah Persekutuan ini dilaksanakan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Yayasan Wilayah Persekutuan. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Dato' Dr. Shahrudin Mat Saleh berkata, kesemua penerima bantuan tidak lagi dikenakan sewaan rumah oleh pihak DBKL dan rumah mereka siap dibaik pulih dengan kos sebanyak RM50,000 bagi setiap unit. Penerima dipilih daripada golongan miskin tegar yang berdaftar dengan sistem e-kasih, Baitul Mal dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mereka diberikan hak milik kekal, mereka duduk di sini di unit-unit yang telah pun dikenal pasti ataupun unit-unit yang mereka duduk sendiri, dan oleh kerana mereka tidak mampu untuk membayar sewaan bulanan, maka pihak kita dan pihak TNB telah menilai latar belakang keluarga yang berkenaan untuk kita berikan hak milik kekal kepada penghuni-penghuni rumah PPR ataupun PPA ini. Pihaknya juga menyasarkan untuk menyerahkan 90 unit kediaman kepada mereka yang layak untuk tahun 2019 bila ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Program Baiti Janati at Wilayah Persekutuan kepada 40 keluarga miskin tegar di Ibu Negara. Hadir sama Ketua Pegawai Korporat TNB, Dato' Roslan Abdul Rahman dan Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil. Saya minta terima kasih je lah bantuan dapat rumah macam tu kan. Saya pun bukan dia mampu nak bayar rumah sewa kan. Saya suami pun dah meninggal. Anak pun sekolah PKI. Lagi tambah lagi jaga kakak lagi. Kerja tak ada. Itulah dapat rumah bandaraya sekolah. Saya memang tak disangka-sangka lah ni pun nama saya naik. Saya ucapkan terima kasih kepada TMB dan Batuma telah membantu saya selama ni. Saya betul-betul berbangga, besar hatilah, terperanjat bila mendengar berita macam ini dapat terima rumah kan. Saya meneteskan air mata, tanda kegembiraan saya. Selama ini saya memang mengidamkan nak rumah sendiri tapi saya tak ada kemampuan. Tetapi bila ada program masjid begini, saya betul-betul bersyukur kepada Allah SWT kerana saya terpilih dalam rancangan ini. Sejak program tanggungjawab korporat CSR TMB ini diperkenalkan pada 2007, ia telah memanfaatkan sejumlah 522 penerima asnaf di seluruh negara dengan kos keseluruhan berjumlah RM22 juta, RM13,000.